Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Pahlawan kisah kita kali ini ialah seorang pemuda yang termasuk dalam deretan anak-anak muda yang paling mulia, paling terhormat ibu dan bapaknya. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang pemanah yang handal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadanya, "Bidiklah wahai Sa'ad, bidiklah aku korbankan bapak dan ibuku." Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah seorang pemuda yang berperasaan halus, banyak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sangat mencintai keduanya, khususnya kepada ibunya. Saat cahaya kenabian bersinar di Mekah, saat pada waktu itu baru menginjak usianya yang ke-17 tahun, tetapi dia sudah memiliki kematangan akal orang-orang dewasa. Dia tidak menyukai apa yang lazimnya disukai oleh anak-anak muda seusianya dari berbagai macam permainan dan kesenangan. Dia hanya memfokuskan dirinya pada kegemarannya, yaitu membuat anak panah dan menyiapkan busurnya. Selanjutnya melatih diri di bidang memanah, seolah-olah dia sedang mempersiapkan diri untuk suatu peperangan yang besar. Sa'ad juga tidak merasa tenang kepada apa yang ia lihat pada diri masyarakatnya berupa akidah yang rusak dan kehidupan yang buruk. Ketika dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memuliakan manusia seluruhnya dengan sebuah tangan yang dipenuhi kasih sayang dan kebaikan. Dia adalah tangan penghulu umat manusia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas memenuhi panggilan dakwah hidayah dan kebenaran dengan cepat, sehingga dia merupakan orang ketiga yang masuk Islam atau orang keempat. Oleh karena itu, dia berbangga diri dengan berkata, "Sesungguhnya aku hidup selama 7 hari. Selama itu, aku adalah sepertiga Islam." Kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keimanan Sa'ad sangatlah besar. Sa'ad mempunyai tanda-tanda keunggulan dan bibit-bibit kepahlawanan. Sa'ad mempunyai nasab yang mulia dan kedudukan yang tinggi. Di samping semua itu, Sa'ad termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibu. Sa'ad berasal dari Bani Zuhrah yang merupakan marga ibunda Nabi Aminah binti Wahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakan hubungan ini. Diriwayatkan bahwa beliau sedang duduk bersama beberapa orang sahabatnya. Beliau melihat Sa'ad bin Abi Waqqas datang, maka beliau bersabda kepada orang-orang di sekitarnya, "Ini adalah paman dari ibuku. Silahkan masing-masing orang menunjukkan pamannya." Namun keislaman Sa'ad tidaklah berjalan mulus. Sebaliknya, anak muda yang beriman ini harus menghadapi cobaan paling keras dan ujian paling berat. Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Aku bermimpi 3 malam sebelum aku masuk Islam, seolah-olah tenggelam dalam kegelapan di atas kegelapan. Ketika aku sedang kebingungan dalam ombak kegelapan, tiba-tiba rembulan bersinar untukku. Aku mengikuti rembulan tersebut. Lantas, aku melihat beberapa orang di depanku telah mendahuluiku berlarian menghampiri rembulan tersebut. Aku melihat Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Aku bertanya kepada mereka, 'Sejak kapan kalian berada di sini?' Mereka menjawab, 'Baru saja.' Kemudian siang pun tiba. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajakku kepada Islam secara sembunyi-sembunyi. Maka aku mengetahui bahwa Allah menginginkan kebaikan untukku. Dia berkenan mengeluarkanku dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Maka aku bergegas menemui beliau di Bukit Jiat. Beliau baru saja menyelesaikan salat asar. Lantas aku pun menyatakan keislamanku, dan tidak ada seorang pun yang mendahuluiku kecuali 3 orang yang aku lihat dalam mimpiku. Begitu ibuku mendengar bahwa aku masuk Islam, dia marah besar.
Aku adalah anak muda yang sangat berbakti kepadanya dan sangat mencintainya. Ibuku berkata kepadaku, "Wahai Sa'ad, agama apa yang kamu anut itu sehingga ia memalingkanmu dari agama ibumu dan bapakmu? Demi Allah, kamu harus meninggalkan agama barumu itu, atau aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati, dan hatimu akan teriris-iris karena kesedihanmu kepadaku. Penyesalan akan mencengkrammu atas perbuatan yang kamu lakukan, dan orang banyak pun akan mencelamu selama hidupmu." Aku menjawab, "Ibu, jangan lakukan itu, karena aku tidak akan meninggalkan agamaku dengan alasan apapun." Ibuku benar-benar membuktikan ancamannya. Dia tidak makan dan minum. Hal itu berlangsung berhari-hari, sehingga badannya menjadi kurus, tulangnya melemah, dan kekuatannya lumpuh. Aku senantiasa menemuinya dari waktu ke waktu. Aku memintanya untuk makan sekalipun hanya sesuap, atau minum sekalipun hanya seteguk. Namun dia menolak dengan sangat keras. Dia bersumpah tidak akan makan dan minum sampai dia mati atau aku meninggalkan agamaku. Pada saat itu, aku berkata kepada ibuku, "Ibu, sekalipun aku sangat mencintaimu, namun aku tetap lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Demi Allah, seandainya engkau mempunyai 1000 nyawa, lalu ia keluar dari jasadmu satu persatu, aku tetap tidak akan pernah meninggalkan agamaku dengan alasan apapun. Manakala ibu melihat keteguhanku, kemudian dia menyerah. Maka ia pun mulai makan dan minum, sekalipun dengan terpaksa. Di saat itu, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya tentang kami, tentang aku dan ibuku. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilaikal masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa watbi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah engkau kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan sesuatu denganku yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Surat Luqman ayat 14-15. Hari di mana Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam termasuk hari-hari yang membawa kebaikan yang banyak bagi kaum muslimin dan kemaslahatan yang besar bagi Islam. Dalam perang Badar, Sa'ad dan saudaranya Umair menorehkan nilai-nilai kepahlawanannya. Umair adalah anak muda yang baru menginjak usia dewasa. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai memeriksa pasukan kaum muslimin sebelum pasukan diberangkatkan, Umair, saudara Sa'ad, bersembunyi karena takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memulangkannya dengan alasan belum cukup umur. Namun akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihatnya dan memulangkannya. Umair pun menangis sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersentuh dan akhirnya memperkenankannya untuk ikut berangkat. Pada saat itu, saat menemui Umair dengan sukacita, dia menyemangatinya, mengikat pedangnya di pundaknya karena ia masih kecil. Dua saudara itu berangkat berjihad di jalan Allah. Perang telah usai. Saat pulang ke Madinah sendirian, ia meninggalkan saudaranya Umair sebagai syahid di bumi Badar, dan dia berharap pahala dari Allah karenanya. Dalam perang Uhud, ketakutan menghadapi hati kaum muslimin. Mereka bercerai-berai, meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau
hanya dikelilingi oleh beberapa sahabat. Jumlah mereka pun tidak mencapai 10 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri tegak di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang membela beliau dengan busur dan anak panahnya. Setiap bidikannya senantiasa tepat mengenai sasarannya. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sa'ad melepaskan anak panah sedemikian jitunya, beliau bersabda untuk menyemangatinya. "Bidiklah wahai Sa'ad, bidiklah. Aku korbankan bapak dan ibuku sebagai tebusannya." Sa'ad senantiasa berbangga sepanjang hidupnya. Dia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggabungkan bapak ibunya untuk seorang pun selain aku." Namun, Sa'ad baru mencapai puncak kemuliaannya manakala Umar bin Khattab menerjunkan Sa'ad ke medan perang melawan orang-orang Persia. Perang yang akan meruntuhkan negara mereka, meluluh lantakkan singgasana mereka, dan mencabut akar berhala dari muka bumi. Saat itu, Umar mengirimkan surat-suratnya kepada para gubernurnya di seluruh penjuru negeri kaum muslimin. "Kirimkan kepadaku siapapun yang mempunyai senjata, atau kuda, atau kekuatan, atau wawasan, atau keahlian bersyair, atau berkhutbah, atau selainnya yang bisa mendatangkan manfaat di medan perang." Kaum muslimin yang hendak berjihad datang berbondong-bondong ke Madinah dari segala penjuru. Ketika jumlah mereka dirasa cukup memadai, Umar bin Khattab meminta pendapat Ahlul Halli wal Akdi tentang panglima yang akan memimpin pasukan besar ini. Maka mereka menjawab dengan satu kata, "Seorang singa tangguh, Sa'ad bin Abi Waqqas." Umar pun memanggilnya dan menyerahkan panji-panji pasukan kepadanya. Ketika pasukan besar ini hendak meninggalkan Madinah, Umar bin Khattab berdiri melepasnya dan memberi wasiat kepada panglimanya. Dia berkata, "Wahai Sa'ad, jangan lalai kepada Allah hanya karena kamu adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibumu dan sekaligus sahabat beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghapus keburukan dengan keburukan, akan tetapi Dia menghapus keburukan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, sesungguhnya tidak ada nasab penghubung di antara seorang dengan Allah kecuali ketaatan. Manusia baik yang mulia maupun yang rendah adalah sama di hadapannya. Allah adalah Rabb mereka dan mereka adalah hamba-hambanya. Keunggulan mereka di atas yang lain hanya dengan takwa, dan mereka mendapatkan apa yang ada di sisi Allah dengan ketaatan. Maka lihatlah perkara di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya. Peganglah ia, karena ia adalah perkara yang wajib dipegang." Pasukan yang penuh berkah ini bergerak. Di sana terdapat 99 sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar, 309 sampai 19 orang yang pernah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara yang ikut dalam Bai'at Ridwan dan sesudahnya, 300 sahabat yang ikut dalam Fathu Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 700 orang dari anak-anak para sahabat radhiyallahu anhum. Saat terus bergerak dengan pasukannya dan akhirnya bermarkas di Qadisiyah. Di hari Al-Harir, kaum muslimin bertekad untuk menjadikannya sebagai hari penghancur. Maka mereka mengepung musuh mereka seperti gelang melingkari pergelangannya. Tangan mereka menembus barisan lawan dari segala penjuru dengan bertakbir dan bertahlil. Di saat Rustum, panglima pasukan Persia, terbunuh dan kepalanya sudah berada di ujung tombak kaum muslimin, ketakutan dan kecemasan pun merasuki hati musuh-musuh Allah. Sampai-sampai ketika seorang tentara muslim menunjuk seorang laki-laki Persia dengan ujung jarinya, ia pun ketakutan, sehingga dengan mudah si muslim mendatanginya dan membunuhnya. Bahkan terkadang dia membunuhnya dengan senjatanya sendiri. Adapun harta rampasan perang, maka jangan bertanya berapa besarnya. Adapun korban perang, maka cukuplah bagi Anda untuk mengetahuinya, bahwa yang mati tenggelam dalam peperangan mencapai 30.000 orang. Saat dikaruniai umur panjang dan Allah memberikannya harta yang melimpah, namun ketika ajal hendak menjemputnya, dia mengeluarkan sebuah jubah wol yang sudah usang dan ia berkata, "Kafanilah aku dengan kain ini, karena aku berperang
melawan orang-orang musyrik dengannya di hari Badar. Aku ingin bertemu Allah Azza wa Jalla dengannya, dengan pakaian itu. Semoga Allah meridai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.